Oke, kembali lagi dengan Widmaker. Pada video kali ini saya akan melihat Merapi dari daerah Ngerangkah. Dan untuk video ini saya ambil pada kemarin ya, tanggal 17 Januari 2021, pukul 9 malam. Dan kemarin saya hanya diberikan untuk mengambil video sekitar 1,5 jam atau 1,5 jam. Karena setelah itu Merapinya sudah tertutup kabut ya, dan saya putuskan untuk pulang. Dan pada saat kemarin saya mengambil video ini, terjadi beberapa guguran dan beberapa kali guguran yang lumayan jauh atau lumayan besar dan dapat terekam di kamera saya. Oke, berikut ini adalah beberapa guguran yang terjadi pada tanggal 17 Januari pukul 9 sampai jam 11 malam. Untuk suara yang terekam pada kamera, ini adalah suara angin ya, jadi bukan suara dari gunungnya. Karena kalau suara dari gunungnya hanya terdengar jelas di telinga, tapi tidak dapat masuk di recording kamera. Semoga video ini berguna buat kalian, dan sampai bertemu di video selanjutnya.